Istri saya kamu minta cerai. Istri saya kamu minta cerai. Gara-gara kamu. Sudah. Viral video istri anggota TNI selingkuh. Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia memergoki istrinya di sebuah kamar hotel dengan orang lain. Penggerebekan itu terjadi di Jayapura pukul 4.30 waktu Indonesia Timur pada Kamis 8 Desember 2022. Prajurit bernama Sertu Iwan Suprianto mendapati istrinya selingkuh dengan seorang pria yang juga merupakan anggota TNI. Iwan bersama Propos Kodim 1701 Jayapura dan Unit Intel Kodim 1071 Jayapura menggerebek sang istri Reni Setiawati yang berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Provita Jayapura. Pada saat yang sama, ternyata anak mereka sedang sakit. Hal itu sontak membuat sang suami tak kuat melihat kelakuan istrinya yang malah berselingkuh. Iwan yang mengetahui anak-anaknya sedang sakit ditambah sang istri mengkhianati dirinya merasa terpukul. Dalam narasi video terdengar, ia mengungkapkan kekecewaan terhadap istrinya. Iwan juga mengaku istrinya belakangan ini selalu meminta anggota TNI itu untuk menceraikannya, keadaan rumah tangganya juga rupanya tak ada keharmonisan lagi. Tayangan video yang memperlihatkan kasus perselingkuhan itu menjadi viral di berbagai platform media sosial tak terkecuali Instagram. Momen tersebut diunggah oleh akun bernama Borobudur Media dikutip pada hari Jumat 9 Desember 2022. Sontak videonya viral dan banyak netizen yang memburu postingan tersebut. Sejumlah warganet yang melihat video penggerebekan itu lantas menanggapi dengan respon yang beragam. Di antaranya ada yang turut merasakan sakit hati melihat kesedihan anggota TNI yang diselingkuhi itu. Ada pula warganet yang terbawa emosi terhadap perilaku wanita yang berselingkuh. Salah seorang netizen itu juga mendukung anggota TNI itu untuk lebih baik berpisah dengan wanita tersebut. Hingga kini video yang diunggah oleh akun Instagram @borobudur_media itu masih menjadi tontonan warganet. Lebih dari 10.000 pengguna menonton video tersebut, sementara ratusan warganet mengomentari postingan itu. Revi Harapan Rakyat Online.